Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian meresmikan rumah singgah bumi di Yogyakarta. Rumah tersebut adalah milik anggota Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Nur Ali Suwandi. Di rumah itu, Brigadir Ali merawat dan mengasuh para anak yatim. Selain itu, Kapolri memotong rambut seorang bayi, anak asuh Brigadir Ali yang bernama Muhammad Tito Karnavian. Menamakan anak asuhnya Muhammad Tito Karnavian, Brigadir Ali mengaku dirinya kagum dengan sosok Kapolri dan berharap anak tersebut memiliki karakter seperti beliau. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengapresiasi sosok Brigadir Nur Ali Suwandi yang tulus merawat lebih dari 100 anak yatim dan dapat mendirikan 8 masjid di daerah istimewa Yogyakarta hingga Nganjuk. Kapolri berharap seluruh anggota kepolisian bisa mencontoh apa yang dilakukan Brigadir Nur Ali. Demikian dilaporkan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, salam Tribrata.